Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini teman-teman yang ada di studio dari mana aja nih? Yang baju biru tua di mana? Al-Azhar. Di Mesir ya? Oh ya, sini ya. Oke. Yang baju biru, baju hijau di bawah nih? Mana? UNJ. Yang birunya? Tamrin. Tapi bukan Tamrin City kan? Oh ya ya. Buat Tamrin City yang kemarin ada dibully itu ya. Ya ya. Oke, kalau begitu sekarang ya. Di sini ada seorang cowok yang dari tadi sebelum mulai nih udah duduk di sini nanya, "Mas, kenapa sih saya? Mas, ada apa sih saya? Tenang baik. Santai." Dia bingung atuh. Justru saya bingung kenapa dipanggil ke sini ya kan. Mendingan dipanggil ke sini apa dipanggil yang di atas? Nah. Enggak di atas HRD maksudnya. Oh. Oke, sekarang gini aja ya. Sekarang menurut lo kira-kira diundang siapa? Ya justru itu saya pengen tahu kenapa saya bisa di sini. Emang lagi nggak ada dekat sama siapa? Oh, enggak dong. Sekarang saya masalah. Single. Masalah gitu. Masalah apa lagi? Cowok single mana punya masalah sih? Oh, cowok single. Oh, I'm a single lady. Bukan juga single lady ya. Jadi lo single? Iya, gua single. Jadi mas. Orang single nggak punya masalah? Ya jelas dong. Nggak punya pacar? Nggak punya lah. Oke. Udah berapa lama single ya? Single. Kira-kira udah baru aja sih. Ya 2-3 minggu yang lalu lah. Oh baru 2-3 minggu. Baru putus. Baru. Ada seseorang yang mau ngomong sama kamu, Brian. Namanya Brian kan? Bener mas. Bukan Mac, bukan Adam? Bukan. Oke. Okay. Ada seorang yang pengen ngomong sama kamu. Siapa ya? Pengen berbicara sama kamu. Kalau begitu inilah dia. Seseorang itu, itulah seseorang. Inilah dia, dia inilah. Teng. Lah ini dia. Andai saja aku masih punya kesempatan kedua. Bukan kamu jadi males gitu sih. Kelihatan gak seneng sih ada mantannya datang. Dinyanyiin loh. Jadi dia yang ngundang saya untuk datang ke sini, Mas. Iya, betul sekali. Kamu ngapain ngundang-ngundang aku sini? Lah? Apa lagi sih? Aku kangen kamu. Silakan duduk. Aku kangen kamu. Silakan, Ute. Iya. Aku sebenarnya ke sini pengen minta balikan sama kamu. Balikan? Enggak. Itu tuh bagi aku tuh kemarin udah kelar. Tolong jangan diperpanjang lagi lah kayak gini. STNK kali ya diperpanjang? Enggak mas, bukannya. Bukannya gitu mas. Jadi emang saya tuh seminggu yang lalu, jujur saya seminggu yang lalu tuh baru putus sama dia. Dan itu tuh udah benar-benar berakhir buat saya mas. Berakhir? Berakhir. Bukan di Januari loh di berakhirnya loh. Di bulan Juli. Terus gara-gara? Ya jadi gini mas, mas bayangin ya. Gini apa gitu? Gini. Oke, jadi ya. Gini gimana? Jadi kemarin itu, aku sama dia tuh udah 68 kali lah kita putus nyambung mas. 68 kali putus nyambung? 68 kali putus nyambung. Oke. Bohong coba ya, maksudnya ya. Ini serius nih, gak bercanda nih. Aku serius, aku ngitungin. Emang ngitungin? Oh ngitungin? Iya, karena memang udah sering banget gitu kan kak. Jadi... Lo gak bercanda nih? Enggak kak, bercanda. Enggak iya? Ya emang benar dia seperti itu gitu kan. Nah. Terus aku yang namanya, aku masih sayang sama dia. Oke lah aku iyain dia minta balikan. Bayangin cuman gara-gara hal sepele. Apa putusnya? Ya. Cuman gara-gara telat balas chat nih, satu. Terus gua disuruh untuk minta jemput dia, standby di tempat dia pergi, ya kan? Emang dia pikir gua tukang ojek online? Sorry. Ya kan? Kalau kamu sayang sama aku, itu tuh gak akan jadi masalah buat kamu. Bukan kamu cuma nungguin aku. Jangan-jangan kamu tukang ojek online yang main demo depan Kokas nih. Gara-gara kamu naik jembatan layang. Ya, tapi kemarin gini loh, Mas. Aku gak sukanya itu alasan terakhir aku putus sama dia yang untuk 69 kali dan terakhir ini. Oke, terakhir. Iya, bener. Apa alasannya? Itu tuh karena memang kemarin dia ada janji gitu kan. Bilang, nanti aku pulang jam 7 ya. Oke, ternyata aku tunggu-tungguin
oh ternyata dia sampai di rumah tuh jam 9. Ah. Coba. Aku cuma telat 2 jam. Aku sebagai laki-laki gimana sih enggak mikirnya macam-macam, dia ngapain aja di luar sana? Ah, terus yang mutusin siapa kemarin? Ya akhirnya aku enggak bisa dong dibohongin ya, kayak gitu. Kamu tahu ya, jalan aja kan macet. Kan kamu udah bohongin macet. Aku cuma telat 2 jam dan itu cuma karena macet. Kamu enggak pernah ngertiin aku. Kalau misalnya macet, wow, kamu bisa dong kontak aku. Aku kalau ngelepon kamu mau jemput aku atau enggak? Jadi nih putusnya cuma gara-gara dia telat 2 jam. Iya. Baru telat 2 jam, coba telat 2 bulan. Loh iya, kalau 2 bulan gak pulang-pulang, gimana coba? Hilang dong namanya, iya gak? Iya mas. Iya. Gak akan jadi masalah ya kalau emang kamu sayang sama aku. Jadi, udahlah cukup bagi aku. Sekarang jadi aku udah ngambil keputusan kemarin itu udah benar-benar final. Gak bisa. Sorry, aku udah mau putus sama kamu itu untuk terakhir kalinya. Aku mau balikan sama kamu ya? Enggak. Ditolak di TV nasional Trans 7. Acara Rumah Uya rating nomor 1 di sore hari. Mas saya udah terlalu ngalahin acara Rice Cooker. Kamu dengerin aku ya. Kalau aku enggak serius sama kamu, aku enggak akan undang kamu ke sini yang. Ya kamu ngapain ngundang-ngundang ngumbar-ngumbar di depan umum kayak gini sih? Sama kamu. Ya anak orang nangis dah. Ya. Ya jangan nangis. Oke, Ute, silakan. Aku cuma mau balikin sama kamu, Yang. Enggak, sorry, aku udah benar-benar final. Dan aku enggak bakalan ngerubah keputusanku sedikit. Iya, nangis bener dah tuh. Kamu yakin enggak mau balikin sama aku? Iya, aku benar-benar yakin. Enggak. Aku bilang enggak. Ya. Setelah kita jalanin, dan cuma karena hal sepele kayak gini, kamu bisa ninggalin aku. Oke, sekali lagi aku tanya sama kamu, kamu mau balikan atau enggak sama aku? Sorry sekali lagi aku tekanin sama kamu, aku bilang enggak, itu tetap enggak. Pertanyaan kuis Twitternya adalah, saya mendapat ide. Menurut pemirsa kira-kira apakah Ute dan Brian akan balikan atau tidak? Menurut pemirsa kira-kira Ute sama Brian akan balikan atau tidak? Mention jawabannya ke Twitter kita di @rumahuya_trans7. Hashtagnya Trans7 Rumahuya 2607. Kirim yang banyak dari 5 orang pemenang. Oke, Ute. Mau kamu apa? Tadinya kalau kamu emang mau nerima aku lagi, aku gak akan pernah mempermasalahkan hal sekecil apapun. Tapi, nah berarti ada tapinya nih. Tapi karena kamu nolak aku. Di sini lagi di Rumah Uya. Apalagi sih kamu tuh. Ada coba apa? Dikatakan putus. Aku bakal mempertanyakan ini sama kamu. Udah kamu ngapain sih? Kita tuh udah berakhir, udah enggak usah perlu ini itu lagi lah. Enggak perlu kayak gini-gini lah. Sekarang gini ya, aku mau tanya sama kamu, aku pengen kejujuran kamu. Kalau emang kamu mau pisah sama aku, jawab semua pertanyaan aku dengan jujur. Mas, aku minta buktinya dikeluarin. Oke, ibu-ibu yang ada di belakang. Udah keluar. Ibu-ibu di belakang ini membawa plastik sampah. Belum tahu. Apakah isinya ini adalah? Nah. Ini apa? Ya itu, kemarin barang-barangnya. Oke, liatin, kasih lihat. Iya, aku minta. Oke, tahan dulu. Oke, keluarin. Keluarin dan jelaskan barang-barang apa. Ini barang-barang apa yang kamu minta kemarin? Ini tuh barang-barang yang aku suruh bibi aku beresin dari tadu mobil aku. Ya, ini tuh barang aku dan kamu taruh di trash bag. Ya, aku minta tolong bibi aku. Barang-barang aku branded. Oh. Oke. Okay. Dan kamu gak tau tambah segini-gini. Ya udahlah, gak masalah. Yang penting barangnya kan balik ke kamu. Ada apa lagi. Pertama, sarung tinju ini. Sarung ini. Bantal ini punya siapa? Leher. Ya ini kan bantal yang biasa kamu pakai di mobil aku. Masih udah, ingat ya? Ngapain? Masih ingat. Ya kan? Satu. Okay. Dua. Menghormati orang tua. Janji siswa kali ya. Wih. Ini heels punya siapa? Ya itu heels kamu kan? Yang biasa kamu pakai. Bukan punya kamu kan? Bukan mas. Punya dia. Oke. Okay. Terus kenapa emang kok dikeluar-keluarin, Neng? Ini barang kamu semua. Aku mau ngecek nih ya. Karena aku gak yakin ini semua punya aku. Oh, ada yang bukan punya dia nih. Jangan-jangan nih. Kardigan ini punya siapa? Ini kardigan kalau nggak salah beli Desember kemarin kan, sebelum tahun baru ya.
Berarti kamu masih sayang dong sama aku, kamu masih ingat semuanya? Tuh, tanggal belinya aja inget. Iyalah, orang dia nyicil. Ada lagi. Ini punya siapa, sayang? Oh, lucu banget. Ini pasti punya JKT48 nih, temennya Fe. Aku dong. Ini punya kamu, waktu itu kamu beli di mana ya? Ya punya kamu ini bandonya deh kalau gak salah. Ini punya siapa? Aku gak pernah beli kayak gini ya. Nah lo. Ini punya dia, Mas. Ini punya kamu. Aku gak mungkin beli barang kayak gini. Kenapa? Buat apa? Halo? Enggak. Halo? Ini maksudnya halo? Jari-jari. Oh iya, baru ingat Mas. Siapa? Ini punya ponakan gue, si ponakan Titis. Ponakan lo? Iya, si Titis ponakan nih. Siapa Titis? Yang mana? Iya, si Titis. Ponakan gue. Kemarin gue... Titis yang mana? Aku gak pernah tahu nama ponakan kamu ada yang namanya Titis. Ada. Itu ponakan aku Titis. Dia kan liat unyu-unyu kan buat dipakai anak kecil kan. Okay. Ponakan atau dede-dede gemes? Nah, degem-degem. Apalagi tuh? Ini ada rok manja ya, mini banget. Rok manja, rok manja, roman. Ini juga punyanya Titis kok Mas. Punya Titis juga? Punya Titis. Jadi Titis punya rok manja ini? Iya, kemarin dia ada pentas di sekolah kan. Pentas sekolah, lumba-lumba? Pentas sekolah. Oke, ini. Oke. Punya Titis katanya? Iya. Titis yang mana ya? Tunggu. Nah loh. Sabar ya sayang. Ibu Tiri marah. Celana gue kedodoran. Nah lo. Titisnya udah gede banget sayang. Coba lihat. Lihatlah. Titis pun sudah tumbuh dewasa. Ada Titis memakai bando, kelinci, dan di sebelahnya ada orang yang sedang ditutupi mukanya. Oke. Okay. Enggak, itu pasti editan. Gua jamin itu pasti ini editan. Ini tuh kamu dan ini foto di mobil kamu. Enggak, liatin aja itu mukanya di... Dan itu ada di Instagram seseorang ya. Oh. Kamu udah bisa loh. Nah. Kamu buangin aku. Makanya kalau lo lagi deket sama cewek, suruh ceweknya jangan naruh postingan lo di Instagram dia. Kamu jujur sama aku ya, ini perempuan siapa? Aku bilang itu bukan siapa-siapa. Kamu mau bohongin aku terus? Aduh please dong, itu bukan siapa-siapa. Udah sih ngapain, kita juga udah berakhir kok. Kita belum berakhir karena aku belum bilang putus sama kamu, ngerti? Aduh kamu mau ngapain lagi sih? Mau ngapain ya? Kamu tahu aku kalau udah marah kayak gimana? Waduh. Udah lah, kamu gak usah. Takut. Tolonglah, jangan bikin aku emosi di sini. Kamu mau keluar, ikut sama aku atau kamu mau aku maki-maki di sini? Jangan ngapain dong. Ngapain sih? Di rumah Uya itu ajangnya tabayun dan klarifikasi. Boleh berbeda pendapat, ngomong argumen agak keras dikit boleh, tapi nggak ada ngomong kasar, tidak ada. Kamu apalagi kalau binatang ada di sini. Kamu ikut aku sekarang keluar. Keluar? Kamu nggak? Udah nggak apa-apa. Ada apa di luar, ada apa dulu? Aku mau ngasih tahu kamu. Mau kemana? Tujuannya apa? Ke mobil kamu. Ke mobil dia? Ada bukti di mobil dia? Ngapain? Aku nemuin sesuatu di situ. Enggak ada. Kamu mau keluar atau enggak? Udah. Tolong dengerin, kita udah berani. Yaudah kalau itu gak ada apa-apa, yaudah. Iya, keluar aja. Kamu aja. Yuk kita mobil kamu yuk. Mas, gak ada mas. Oke, pemirsa jangan lupa follow Instagram saya, king_uyakuya. Ada giveaway. Ayo. Ngapain sih? Sekarang kita udah di mobil kamu dan aku minta kunci mobil kamu sini. Enggak ada. Enggak. Aku minta kunci mobil kamu sekarang. Udahlah, kamu ngapain ngobrak-ngabrik mobil kamu aku? Kamu takut? Ya bukannya takut. Kalau kamu gak ada apa-apa, kamu berani ngasih kuncinya? Cepetan. Aduh. Oh aduh, emang lu diinjak? Gak apa-apa kan, emang gak ada apa-apa kasih aja. Iya sayang. Iya. Lama banget sih. Kamu gak bakalan ngomongin apa-apa kok. Beli di mana nih cewek? Naon mas tuh ya?
apa sih? Nyari apa sih sebenarnya? Kamu nggak usah sampai segitunya dong. Kamu diam aja. Aku mau nyari sesuatu di sini dan ini aku tahu banget. Udah cep. Aduh, minggir dong. Kamu yang sama. Nah. Oke, iya, iya, pemirsa. Kamu diam dong. Oke, udah, aku ngapain? Mas, aku nemuin jawab sesuatu. Apa? Aku nemuin sesuatu di sini. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, tahan dulu. Jangan, weh. Oke, okay, okay. Pemirsa, kita punya pertanyaan quiz Twitter. Pertanyaan menurut pemirsa kira-kira apakah Brian dan Ute akan putus atau akan balikan apa tidak ya? Akan balikan atau tidak. Mention jawabannya ke Twitter kita. Twitter. @rumahuya_trans7. Pakai hashtagnya? Hashtagnya trans7rumahuya2607. Ih cantik banget. Ya udah, kalau begitu barangnya. Oke. Coba gue boleh lihat tulisannya dulu. Coba gue pengen lihat barangnya dulu. Emang apa sih barangnya? Wah! Kacau loh. Apa sih? Ya udah kalau gitu barangnya apa, pemirsa? Tetap di rumah Uya. Coba ini barangnya, sini barangnya. Ngelak lagi kamu. Apa lagi sih? Aku udah nemuin bukti dan kamu gak bisa ngelak lagi sekarang. Iya, iya. Oke. Okay. Sekarang menurut lo apakah ini bukti yang ini bisa jadikan bukti otentik nih? Bisa. Bisa. Tenang. Jadi menurut lo dia gak mau balikan lagi sama lo gara-gara ada hubungan dengan barang ini atau bukti-bukti ini? Iya. Oke. Okay. Sekarang kita keluarkan barbuk yang ada di mobil lo. Ampun. Sendal hotel. Enggak. Ini punya siapa? Kemarin tuh mama gak aku. Gak usah gagap. Ini punya siapa? Jawab aja. Ajis kali ya. Kemarin mama aku tuh pakai mobil ya kan. Okay. Pasti ini sendal mama aku. Ini pasti sendal mama aku. Sendal mama kamu. Keluar-keluar pakai sendal. Mama kamu masa pakai sendal hotel? Iya. Emang gak ada sendal yang lain? Ya kan aku gak tahu mama harus kemana gak. Masa aku kepoin mama. Mau kemana? Baik. Kamu ngapain lagi? Kamu diam di situ. Mas, kayaknya masih ada lagi deh barangnya. Mendasar pembohong ya kamu? Kalau ini punya mama kamu, kenapa ada ini? Ini tempatnya sama, ya? Dan okay. Ini ada kartu ucapan dari seseorang. Cepet sembuh ya kamu, semoga suka makanannya. Kamu Ute namanya. Ya kamu, ya itu buat kamu lah. Kamu sakit. Emang buat siapa lagi? Kamu kan gak lagi sakit sayang. Ini cepet sembuh ya kamu, semoga suka makanannya dari Uya. Ini dia mas, nama dia. Siapa yang ngasih makanan sama kamu? Enggak. Kamu kan gak biasa dikasih makanan kayak gitu, kita biasa makan di luar. Dan tiba-tiba ada kartu begini. Udah please lah. Terus ada karcis parkir mas. Yang sama. Yang tempatnya sama iyalah. Dengan hotel yang tempat sendal ini. Ini mama aku. Kamu tinggal jawab jujur aja sekarang sama ini aku deh. Ini dari kamu. Kamu tahu apaan okay, pertanyaannya sih? Siapakah U ya kan, Pe? Iya, U-nya apakah Ute atau U aku yang lain? Aku pernah ngasih kayak ini Ute. Itu dia aku mas. Aku gak pernah ngasih kartu manja begini. Gak ada kayak gini. Kamu tuh apaan sih? Kamu? Oke. Mau kemana? Kamu mau kemana? Enggak mas. Aku belum selesai ngomong sama kamu. Enggak, kamu lebih baik udah pergi aja. Aku belum selesai ngomong sama kamu. Kamu mau kemana? Hei, kamu keluar sekarang. Mas. Aku belum selesai ngomong sama kamu. Kamu keluar. Bisa banget kamu kayak gini. Keluar dulu yuk. Diselesain baik-baik ya. Yaudah. Kalau kamu nggak salah, kamu nggak akan kabur. Jadi tuh, kayak kita tuh udah berakhir. Kenapa sih kamu masih mempermasalahin kayak gini? Lo takut. Ya, enggak. Kalau kamu nggak takut, kamu keluar. Ayo, kita selesain baik-baik. Kita ngomong di dalam. Matiin dulu, mobilnya. Keluar yuk. Keluar. Sumpah. Keluar dulu yuk, masuk. Kamu, kalau kamu memang tidak bersalah, kamu nggak usah tukar, takut. Mas, saya tidak takut, mas. Ya. Ajak ke dalam, V. Pemirsa, menurut pemirsa, kira-kira apakah Brian sama Ute akan putus atau tidak? Itu adalah pertanyaan quiz Twitter kita. Kira-kira ke sana, ke dalam, ke kiri. Pertanyaannya, apakah Ute sama Brian akan balikan lagi atau tidak? Message jawabannya ke Twitter kita di @rumahuya_trans7. Pakai hashtagnya trans7rumahuya2607. Ada 5 orang pemenang yang beruntung, ya. Balikan lagi atau tidak?
Ayo. Tiba-tiba gue pengen pulang aja mas. Apa? Gue pengen pulang aja mas. Mau pulang kemana? Enggak apa-apa. Gue kenapa kok mau pulang dia? Ini siapa mas? Ya makanya. Ini siapa lagi? Ya, aku nggak kenal dia siapa. Ya udah kalau apa pengen pulang kalau ngeliat dia dari sini. Kamu tinggal jalan sama aku. Ini ayo. Perempuan siapa? Kamu nggak kenal sama aku. Wow. Emang lo siapanya dia? Aku nggak kenal. Oke, sama kamu. Oke. Tahan dulu. Pertanyaannya, siapakah atau apakah inisial huruf depan nama kamu? Ulfa mas. Ulfa, berarti U. Mas, udah ini nggak bener ini. Ini nggak bener. Aku belum selesai ngomongnya. Udah, cepetan kita pergi. Kamu selesai masalahnya dulu, kamu nggak bisa kayak gitu. Dan Ulfa, ini dari lo. Iya, itu dari gue, itu punya gue. Oke, okay, sini. Tenang, Nona. Jangan kesurupan di sini. Ini siapa? Harusnya gue yang nanya, lo siapa? Gue pacarnya Brian. Apa ya siapa ya? Gue yang pacarnya Brian. Lo siapa? Lo tuh udah mantan. Mantan, udah lo kan mantan. Gue belum bilang putus sama dia. Nah. Dan berarti ini gue belum putus. Lo putus gak sama dia? Okay. Ya emang aku udah gak ada hubungan apa-apa sama dia. Mundur. Oke. Lo kan udah putus sama Brian kan? Untuk 69 kalinya. Aku belum putus. Tapi berarti udah putus kan? Enggak, tunggu. Aku belum putus sama dia. Berarti lo tidak bisa marahin Brian. Dan Brian sekarang udah jelas lah kenapa dia gak mau balikan lagi sama lo. Karena ada Ulfa. Ulfa, okay. Aku mau nanya. Ini bando punya kamu bukan? Iya, itu punya aku. Nah. Oke. Okay. Coba keluarin lagi. Tadi ada rok manja dari mana? Ibu-ibu yang ada di belakang. Rok manja. Ibu-ibu yang ada di belakang. Rok manja. Rahmanja. Coba keluarin lagi tadi tuh foto yang tadi di Instagram. Insta apa? Instagram. Ya kan bisa biar dibenerin ini sama loh. Kamu. Iya itu gue. Dan di sebelahnya itu cowok gue. Ini nah, itu kita bayang. Lihat. Nih, jelas-jelas muka lo nih. Tapi itu rok bukan punya aku. Kamu bilang itu titis. Tunggu. Maksudnya ini katanya roknya bukan punya dia. Bandung itu punya aku, tapi itu apa? Rok bukan punya aku. Bandung itu punya kamu, tapi rok bukan punya dia. Itu punya siapa? Enggak, itu. Ya? Itu punya. Kenapa lo yang minta penjelasan sama dia? Maksudnya, gua ceweknya dan gua yang lebih berhak. Lo itu mantannya. Gua ceweknya. Udah dong, please. Kita tuh udah gak ada apa-apa. Kenapa kamu masih permasalahin sih? Ini udahlah, gak usah dibahas-bahas lagi kayak gini. Lagi pula, nih pegang. Coba lihat rok manjanya. Nih, lo berdiri deh. Ini dia tinggi aku, banget. Mas. Kalau rok manja ini dipakai dia pendek banget rok manja. Jadinya manja banget. Itu punya siapa? Nah, lo. Hah? Kamu jelasin sama aku ini punya siapa? Ini punya ponakan aku. Aku bilang tadi ponakan kan. Ponakan kamu emang? Tadi kamu bilang Bandung punya ponakan kamu si Titis. Nah, Titisnya udah gede, segede gini. Ya aku coba lupa. Coba lihat lagi fotonya tadi, keluarin lagi fotonya. Maaf, kamu pakai lagi Bandung ini? Nih, aku pakai ya. Oke. Okay. Pakai Bandungnya. Ini punya aku. Kamu bilang punya siapa? Titis siapa? Ponakannya. Ponakan. Iya, ponakan. Lihat. Okay. Lihat. Jelas-jelas nih dia. Kamu mau ngelak lagi? Udah lah. Sekarang? Oke. Okay. Itu rok punya siapa? Kamu kurang bohongin aku. Udah aku bilang, kamu gak usah permasalahin kayak gini lagi, sekali lagi loh. Apakah rok manja ini punya seseorang yang ada di belakang situ? Siapa lagi sih? Cewek di belakang. Siapa mas? Apa? Cewek di belakang siapa lagi mas? Coba kita sapa cewek di belakang. Halo? Iya. Halo cewek? Iya mas. Halo? Halo. Nah, apakah saudara Brian kenal dengan suara itu siapa lagi tersebut? Yang baru Brian. Lagi? Gak ada. Coba aku yang di belakang. Itu aku yang ngecek dia siapa. Ngapain sih? No way. Biar. Aduh kamu tuh ngapain sih? You just wait here and kamu I here wait for you. Kamu sama aku. Aduh mas, tolong mas. Saya gak mau lagi gini-gini lah. Tunggu, suara tadi ini siapa kamu dari coba, siapa sih yang di belakang? Wanita yang di belakang, silakan yuk ngemeng sedikit. Ngomong. Iya mas, hai. Ya. Apakah kamu kenal dengan Brian? Iya, saya kenal sama Brian. Dia kenal sama kamu Brian. Dan kamu bilang?
Apa? Dia, aku nggak kenal itu siapa. Katanya Brian tidak kenal sama kamu, wanita. Bohong, Mas. Bodoh. Kamu yang bohong. Brian bohong. Enggak mungkin. Aku nggak kenal kamu siapa. Itu barang bukan barang saya, justru saya pengen balikin barangnya Brian. Oh, kamu pengen balikin barangnya Brian? Iya, yang ada di saya. Kamu nitipin barang sama perempuan? Yang ada di dia. Tapi rok ini bukan punya kamu. Tapi bukan. Rok manja ini punya kamu bukan tuh, kata Faye? Berapa banyak perempuan, bukan. Sayang? Enggak, aku gak kenal sama orang itu. Please dong. Tapi dia kenal sama kamu. Lagian kenapa lo marah? Lo kan mantan ya, Cin? Karena gue iya, sama kamu dia. Kamu gak ada apa-apa lagi kok. Artinya dia marah itu gue. Malu banget. Oke, tenang. Nona, ladies. Oke. Okay. Sekarang cewek. Saya bawa barang yang ada Brian sama saya. Oh, ambil V. Barang apa yang mau dibalikin ke Brian? Barang Brian dari kamu. Dan pemirsa di rumah, jawab quiz Twitter kita pertanyaannya, apakah Brian dengan UT akan balikan lagi atau tidak? Itu Brian quiz Twitternya, jawab ke Twitter kita di @rumahuya_trans7. Pakai hashtag atau pagernya adalah Trans7Rumahuya2607. Kirim yang banyak dari orang tua. Lu yang diem. Barangnya mana, kecil banget? Kecil. Hah? Barangnya adalah kartu kredit. Coba sini lihat. Jadi ini yang kamu kembaliin barangnya Brian, kartu kredit. Apaan iya. Sih? Diem. Kenapa lagi? Ini kartu kredit yang waktu itu aku kasih sama kamu dan ini. Enggak, itu kartu kredit. Ini nama aku, kamu bisa baca. Ini kartu kredit aku. Wow. Mas, jelas-jelas ini ada nama aku ya. Itu bukan punya dia. Ini kartu kredit yang waktu itu aku kasih buat kamu. Terus kamu pakai buat belanjain cewek lain. Ini tuh enggak seperti yang kamu pikirin, tau enggak? Ute Yuliani, oke. Bisa banget ngebelanjain cewek lain pakai modal dari gue. Enggak, Mas. Oke. Pertanyaannya, siapakah wanita yang ada di belakang? Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di rumah. Oh iya. Yeah. Lagi di rumah Uya. Kenapa, Fe? Enggak, bingung aja gitu. Kartu kreditnya kenapa bisa ada di cowoknya? Mantannya. Ya, dia masih pacar aku sih ya. Oh ya, oke. Udah putus bukan? Kan aku belum bilang putus. Oke, tapi oke. Putus sepihak. Aja kali mantan. Ya lu nya aja yang gatel. Oke, garuk kalau gitu. Oke. Okay. Jadi kartu kredit ini aku kasih buat dia karena dia bilang mau beli sepatu. Aha. Dan dia bilang, sayang aku boleh gak pinjam kartu kredit kamu? Aku kasih dong. Iya. Ya emang bener gitu dan kok. Dan sekarang itu ada di perempuan. Dan itu perempuan siapa? Perempuan lo banyak banget ya. Bener gak Brian? Kamu beli sepatu baru dikasih ke cewek itu? Saya buat beli sepatu nih, Mas. Lihat nih sepatu saya. Ya? Ini saya buat beli sepatu ini kok, sumpah. Mana saya. Mana aku tahu? Saya yakin sepatu ini? Iya, Mas. Kamu gak beli sama aku? Sepatu yang ini, yang baru. Ini aku beli ini, Mas. Sumpah. Sepatu saya juga baru tuh. Oke, cewek yang di belakang. Kenapa kartu kreditnya Brian ada yang bukan punya Brian sebetulnya? Bisa ada di kami, yuk. Iya, Mas. Di sini saya minjem kartu kreditnya Brian. Kenapa? Minjem. Iya. Saya dikasih kartu kreditnya sama Brian untuk saya beli sepatu. Nah, sepatu siapa tuh, Brian? Tadi katanya beli sepatu. Kamu pinjam kartu kredit. Kita undang saja, inilah dia, wanita pemakai sepatu. Jangan, cewek cantik jangan disemprot. Makasih ya. Duduk. Lo minta kan? Iya. Ini apa lagi sih? Lo dibeliin sepatu sama dia? Iya. Oh, lo kenal dia? Tahu minta nih? Jadi, dulu tuh kita berdua deket sama Brian. Dan Brian milih aku buat pacaran sama dia.
Oh, jadi berani PDKT yang dua orang. Ini kayaknya masih nggak bisa lepas. Nih, bawaannya. Oke. Satu lagi, Mas. Ya. Masih ada barang Brian yang ketinggalan sama aku. Aduh, kamu ngapain? Nih, barang lo. Ngapain aja? Oke. Oke, sekarang tahan dulu, tahan dulu. Mbak, siapanya Brian? Diam. Saya gak, tahan dulu, Brian. Mbak, siapa Brian? Saya teman Brian, tapi saya dekat sama Brian. Dekat sama Brian? Enggak, saya enggak. Seperti apa dekatnya? Dekatnya sih lebih dari teman. Lebih dari teman? Nah, Brian, jelasin. Tano, lebih dari teman? Iya. Eh, lo tau diri dong, dia tuh pacar gue. Iya, boleh aja dia pacar lo sekarang, tapi dia dekat sama gue gimana? Dekatnya segimana? Sorry. Dekatnya lebih dari teman, Mas. Dari teman? Iya, enggak. Kita sering jalan. Aku gak pernah dekat sama dia kok, Mas. Aku gak pernah dekat sama dia sama sekali. Kamu jangan bohong, Brian. Kamu jangan pura-pura lupa. Aku gak pernah deket kok sama kamu. Dan ngapain juga inget orang kayak lo. Eh, Brian. Udah dibeliin. Oke, iya, 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 tenang. Paling penting kredit gue. Oke, jadi mau kamu apa minta sama Brian? Mau. Iya, saya sih pengennya Brian sama saya, Mas. Apa? Brian sama saya. Brian sama kamu maunya? Ya gak bisa lah. Enggak. Kamu jadian aku, sama dia? Jadi gini loh, Mas, ya. Oke, okay, jelasin. Aku bilang di sini klarifikasi ya. Iya dong, tabayun, yeah. Klarifikasi. Rumah itu klarifikasi. Sorry, Mita. Aku emang pernah deket sama kamu, tapi bukan berarti... Dengerin tuh. Kita bisa lanjut ke hubungan yang lebih jauh. Ini cantik loh, Brian. Mas, tetap aja, Mas. Saya juga mau. Cuman, aku enggak. Ada istri, Mas. Iya, saya. Brian, denger ya. Aku enggak bisa ngerasa nyaman sama dia. Di sini lo bisa bilang kayak gitu. Tapi nanti lo di belakang gue. Udah. Jadi aku mohon sekarang daripada makin rumit di sini, lebih baik kamu pergi sekarang dari sini. Maaf, aku bilang no buat kamu. Satu lagi nih, Bon. Bon, dia belanjain gue sepatu. Oh, ini meetingnya. Mas. Oh, 2.300.000. Bon, serius? 2.300.000. Kamu diem dulu. 2.180.000. Aku boleh klarifikasi? Enggak, jadi ceritanya itu cerita. Dengerin aku dong. Aku mau lihat ini. Dengerin aku. Jadi kemarin dia itu minjem kartu kredit. Hidup Anda menter. Dia pengen beli sepatu. Dia pengen beli sepatu. Cuman ya aku nolongin dia. Dia bilang mau ganti. Lo minjem ganti enggak sih? Enggak. Lo enggak bilang nyuruh ganti. Ya, lo ngasih nih belanjain gitu ya. Oke. Oke. Udah sekarang lebih baik kamu pergi dari sini deh. Gua gak ngerti ya sama lu semua. Oke, kenapa? Ulfa kenapa, Pak? Lo ketawa-ketawa kenapa, Pak? Bisa-bisanya dia belanja-belanjain cewek pakai kartu kredit orang. Nah, lu juga mau aja sama pacar orang. Oke, lo mau ngomong apa? Apa? Pacar orang. Dia pacar gue. Iya, tenang. Lo tuh cuma mantan, ya ingat. Oke, celana saya melorot. Oke. Sekarang, lo, Mita mana? Udah, keluar. Lah, Mita pergi aja, padahal gue belum pinter nomor telepon. Hei! Oke, sekarang, lo antara Ute sama Ulfa, jelaskan. Ya, aku sama Ute ini emang udah putus, Mas. Sejak kapan? Ya, udah seminggu yang lalu. Aku udah putusin kamu, dan itu udah bener-bener berakhir. Sekarang aku gak bilang iya. Kamu dengerin aku, Te. Aku udah capek sama kamu. Selalu aku yang ngalah di hubungan ini. Kamu pikir aku gak bisa bertindak dengan sikap kamu yang semena-mena ke aku? Ini udah final decision dari aku. Kita berakhir. Tapi... Kenapa? Aku mau nunjukin sesuatu, Mas sama Mas. Kenapa? Apa nih? Ada yang dia kirim ke aku. Tadi foto Instagram. Si Ute sekarang. Gak punya. Ute gak punya, oke. Okay. Apa, berupa apa nih? Video. Video? Wow. Video apa? Eh, please kamu. Kamu bikin apa aja sama dia? Eh, please kamu ngapain sih? Apa sih? Jangan bikin apa sih? Iya. Aku mau sok. Sini ya. Sini aku minta handphone. Udah. Apa sih kalian? Itu video apa kamu ya? Dong. Kamu bikin video apa sama dia? Apa sih? Kepo. Ayo, panik apa, Bo? Handphone off. Oke. Walaupun lo mematikan teleponnya atau menghapus video tersebut. Udah hapus sih. Kita sudah punya videonya. Video apa? Supaya ini tetap di rumah. Oh iya. Oh iya. Ada. Tenang. Mas, tenang. Mas, enggak ada, Mas. Apa?
Please ini, please jangan bikin malu saya dong. Kamu ngapain sih nunjukin video kayak gitu? Kamu udah kirim. Atau kita putar videonya sekarang? Aku udah kirim. Aku mau lihat videonya. Oke, okay, mau kita putar video sekarang? Ya. Pemirsa, jangan lupa follow Instagram saya, king_uyakuya. Setelah ini tetap di rumah, Uya. Ada, putar. Video tadi sudah dihapus oleh Brian. Please. Tapi kita punya videonya. Videonya ini enggak pernah lo lihat ya. Udah, please. Ini cuma buat gue doang. Lo enggak usah manas-manasin gue. Please, jangan dibuka Mas videonya, Mas. Kenapa sih? Aduh, kalian nih. Aduh, please dong. Videonya ada apa? Please. Mas, saya minta maaf kalau gue buka di sini videonya. Please, Mas, ini tuh enggak penting videonya, enggak penting, Mas. Enggak penting. Ya udah kalau enggak penting diputar ya. Enggak penting. Mas, enggak usah, please, saya mohon, Mas. Kenapa? Aku takut. Gak usah pokoknya lah, Mas. Aja, tenang aja. Sekarang kan juga lo gak usah takut dong. Lo kan OOT-nya juga udah putus kan. Oke, video ini memperlihatkan bahwa sebegitu dalamnya perasaan atau hubungan antara Ulfa dengan Brian gitu ya. Enggak lah, Mas. Kita putar videonya. Check it out. Matamu melamakanku saat pertama kali ku lihatmu. Dan jujur, gak pernah merasa, gak pernah merasa kamu begini. Yang udah punya hubungan lama sama aku, yang berkali-kali aku minta kamu lagi buat aku, kamu gak mau. Tapi sama orang yang gak ada hubungan sama kamu. Dan asal lo tau ya, ini gak cuma satu video, banyak video. Enggak, Mas. Oke, okay. Dia spesial nyanyi buat kamu, hope you like it. Mimpin indah aku ya. Wow, videonya banyak banget. Udah. Kamu please. Cuma kamu yang bisa bikin aku meleleh. Buat orang lain, aku yang punya hubungan sama kamu. Berkali-kali aku minta kamu nyanyi, kamu gak mau. Nyanyi doang ya? Enggak, udah. Aku tuh gak pernah ngechat dia kayak gitu kok. Kamu tenang aja. Tapi ini kamu apa yang aku lihat? Kamu tuh spesial buat aku. Apa? Lah, kamu bilang udah putus tadi. Lo bilang udah putus tadi, enggak mau balikan lagi. Enggak, gimana, Mas, sih? Aduh. Gimana toh? Enggak, Mas. Jadi Ulfa, jadi gini, aku mau bilang sama kamu. Chat itu yang sebenarnya tadi diunjukin itu sebenarnya aku cuman kode-kode aja, cuman gombal-gombalin kamu aja. Gombal. Oke, terus? Iya. Terus apa lagi? Dan kamu enggak usah nganggap video itu serius. Serius banget gitu loh. Terus chat-chat ini apa maksudnya? Mimpin aku, kamu bikin hati aku meleleh. Ya aku gimana ya? Lo nya aja yang baper. Ya sekarang mau lo apa coba, Brian? Tunggu, diingetin lagi ya tadi waktu Brian pertama kesini kan dia bilang gak mau pas kita tanya, lagi. Bukan, dia pas ditanya enggak ada masalah kok orang gue single. Iya, benar. Nah, tapi tadi apa? Aku enggak ngerti. Iya, sekarang kakak baca sendiri chatnya dia kayak gini. Pacaran enggak kita? Kirim-kirim video, ya kan? Oke, okay, Brian ngomong dong. Ulfa. Udah. Please. Udah males sama lo ya. Oh, jauh-jauh dia lo. Ulfa. Kamu mau ngejar dia? Sila. Oke, okay, sekarang? Mau ngapain lo sama Ute? Udah sekarang, aku minta maaf sama Ute. Maaf, lo datangnya telat mulu. Iya, jadi udahlah. Gak usah dipikirin tentang mereka. Aku mau minta maaf sama kamu kalau memang aku udah bersalah sama kamu. Jelas kamu salah, banyak banget lagi salahnya. Dengerin aku dulu. Tapi Ute mau balik lagi tadi, gak mau putus. Iya. Mas, tadinya sih begitu ya. Yaudah, udah ngomong, Brian. Aku pengen coba luluhin hati Ute. Silakan, ayo cepat. Dengan cara nyanyi ya. Iya, boleh. Oke. Okay. Maafkan aku. Menjuangkan cintamu berat rasa hatiku. Sekarang ceweknya jual mahal. Tinggalkan dirimu dan demi waktu yang bergulir di sampingmu, maafkanlah diriku sepenuh hatimu. Udah nyanyinya.
Udah, aku minta maaf untuk kesalahan. Setelah kamu nyanyi buat orang lain, baru nyanyi buat aku. Aku minta maaf. Lebih penting dia. Aku sayang sama kamu. Okay. Mau lepon siapa nih orang? Aku mau kasih tahu kamu. Jadi balikan lagi nih? Sesuatu. Dia bakal tahu jawabannya mas abis ini. Apa nih maksudnya apa nih? Mau lepon, mau SMS, main games, chatting Instagram atau follow Instagram gue? Aku mau nelfon sih. Instagram saya king_uyakuya. Ini nelfon mas Uya. Oh iya. Halo Daniel. What? Daniel? Halo? Halo Daniel. Eh kamu telepon siapa? Ya, kenapa? Bude, kamu lagi di Trans7? Iya. Dan kamu udah nonton kan? Iya, iya. Aku udah nonton semuanya. Jadi, aku mau dengar jawaban kamu apa? Ini siapa lagi? Aku terima kamu buat jadi pasangan aku. Wow! Itu siapa? Daniel itu siapa? Daniel ini siapa? Ya udah, oke. Kalau begitu, itu kapan sih? Ya. Tadi kamu yang minta balikan. Jadi lo nggak balikan lagi sama dia nih? Mas, tadi dia minta balikan tapi sekarang. Aku tadinya mau balikan sama kamu, tapi setelah banyak bukti dan kamu ternyata players, mendingan aku punya hubungan dengan seseorang yang udah lama nunggu aku dibandingkan aku harus dengan kamu. Jadi kamu pilih dia dibandingkan aku? Ya iyalah. Tidak balikan lagi. Sampai besok di rumah. Oh iya.